Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di mana di sini ada kabar pertama dari Boyen nih para sahabat, dan bikin bengek nih ketika Boyen godain kakak Rizky Billar nih para sahabat ya. Dan ternyata lucu sekali jawaban dari Osas nih para sahabat. Aku tidak tertarik Mbak Boyen. Lah kok tidak tertarik? Aku malah enak, kata Bang Rizky Billar. Ada-ada aja nih si Osas. Dan di sini ada Lesti Kejora yang cembokur nih rupa-rupanya para sahabat. Cie-cie, ada yang cembokur nih sama kakak Rizky Billar. Jadi Lesti Kejora tenang aja ya, Boyen kan cuma bercanda, jangan diambil hati ya Dede. Dan tentunya Dede Lesti Kejora cemberut aja, masih cantik nih. Wah, memang luar biasa. Idola kita yang satu ini memang sangat TOP BGT. Dan di kabar selanjutnya ada unggahan dari Ibu Harsiwi nih para sahabat, tentunya dari Indosiar ya, Lida Dangdut Indonesia. Ternyata baru ngeh nih, nanti malam rupa-rupanya nih para sahabat ya, Sabtu 6 Maret 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, ada audisi Lida terakhir nih para sahabat. Dan tentunya pantengin terus Indosiar ya, dan jangan lupa untuk siap-siap begadang lagi karena bakalan ada idola kita Lesti Kejora di Lida Dangdut Indonesia. Untuk itu jangan lupa pantengin terus channel ini ya guys, karena bakalan ada cidukan dan vitamin dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.